Oke, ini rame banget ya, sumpah coy. Di sini ada SJDH Oak, di sini juga ada Drafter Craft ya. Gila ini server rame banget. Dan ini juga ada Bibiung Slime di sini ya, ya Kang Slime ya. Oke, di sini ada Arista juga, Arista Storan ini manu. Dia skinnya pakai apa dah? Oke, di sini juga ada SJDH Oak ya, lagi bengong ini enggak tahu udah ngapain deh. Oke, ini jadi Vanity server coy ya. Halo teman-teman, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini saya pengen ya mabar bersama subscribers di Vanity server coy ya. Oke, ini karena emang mini games-nya rilis yang ini jam 1. Ini sekarang lagi jam 1-an coy. Oke. Ya, jadi ini udah rame banget karena saya udah ngasih tahu notif di Facebook, Instagram, Discord dan lain-lain untuk mabar jam 1 ini. Ini gila coy, ini rame banget sumpah deh ya. Oke, jadi kali ini kita akan coba mabar mini games-nya. Saya enggak tahu mini games-nya bakal nge-lag apa enggak karena emang ini juga baru coy mini games-nya. Jadi saya takutnya nge-stuck ya. Oke, jadi kita coba aja dan ya mungkin daripada lama kita akan first person dulu coy. Oke. Ini udah first person dan kita akan coba langsung aja kali ke mini games aja kali ya. Oke, bentar kita tulis dulu mini games. Oke, saya enggak tahu daripada baca apa kagak kali ya. Oke, kita ke mini games. Ya, ini udah kayak pengen tawuran ya coy. Ini pada lari semua coy. Oke. Ya jadi kali ini saya mabar sama si Drafter sama si SJDH Oak tapi enggak tahu mereka pada mana deh coy ya. Oke, kita masuk coba. DC anjay tadi. Oke, tadi DC, maaf tadi saya DC dan oke bentar dah. Ini kayaknya belum stabil dah ini server ya. Oke. Ini enggak tahu emang karena ini nah ini Bibiung Slime lagi sendirian, kita mendingan dekat Bibiung Slime aja kali ya. Oke, ini servernya jadi kayaknya mini games-nya masih agak kurang stabil ya, maaf banget. Dan oke dah. Coba kita coba lagi kali ya. Oke, ini kayaknya mini games-nya masih kurang stabil karena enggak tahu ini tiba-tiba rame langsung mini games apa-apa gitu ya. Karena ini beberapa ada yang bilang katanya udah masuk di mini games ya, tapi saya malah DC sama perbaikan. Oke, ini jadi oke bentar lah kita coba sekitar sini dulu aja kali ya. Soalnya ini benar-benar nge-lag banget coy ini untuk di server ini. Mungkin lagi ada beberapa perbaikan kali ya di mini games-nya dan ya kita akan coba ini dulu lah kita. Kita ngeliatin, kita sama Bibiung Slime dulu aja kali ya. Ini si Drafter mana tadi ya? Tadi ada Drafter coy, tapi saya nggak tahu ada Drafter sama SJDH. Oh, kayaknya udah masuk ke mini games ya, saya nggak tahu dah. Oke, kita akan coba ini lagi perang apa ya? Ada Zeoper coy. Oke, ada Zeoper. Ya, jadi bentar mini game. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, coba ya. Kita akan coba. Ini nge-lag lagi perang nge-stuck. Ini ada Zeoper di sini, Zeoper official. Saya nggak tahu dah emang gate-nya Zeoper official ya, bukan Zeoper doang. Oke, ini jadi ya kita masuk. Oke, bisa kayaknya. Oke, jadi skin yang orang di mini games itu adalah skin owner coy, Akmal ya, skinnya si Akmal. Dan oke, bentar. Oke, white 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 white. Ya. Oke, bisa kayaknya. Nah. Oke, bisa. Ini jadi kita udah di dalam mini games-nya ya. Iya. Ini udah di tempat mini games-nya dan oke, saya pengen ngeliat gimana desain dalam bangunannya coy. Oke, bentar di sini ada SJDH lagi bengong. Udah ya, kita udah masuk ya, udah ada di dalam mini game coy. Mini game asal lagi salah nulis. Oke, di sini ada SJDH Oak, cuman lagi diem SJDH Oak, saya nggak tahu dah. Dia mungkin AFK kali ya. Oi, Ahok. Panggilnya Ahok aja coy karena namanya SJDH Oak. Oke, di sini saya sumpah dah, di sini desainnya keren banget di sini. Apa ya? Di setiap mini game itu ada kayak menara-menara begitu coy. Itu ada Bed War, ada Sky Wars, ada wih gila keren sumpah dah ya. Ini sumpah ini menurut saya paling keren coy ya untuk desain bangunan di mini game nih ya, keren walaupun ini masih baru tapi udah keren coy ini ya, saya akuin keren coy ya. Oke, ya jadi kan baru saya pengen bilang pengen mabar apa anda, ini udah diteleport dah. Ini kayaknya saya diteleport sama adminnya ya. Sama adminnya coy. Ini jadi kita main TNT run, saya nggak tahu ini ya main TNT run tapi ini cukup agak nge-lag dah TNT run-nya. Ini gimana mau lolos dari pasti jatuh-jatuhan ya. Oke, ini saya jadi belum bilang main kemana tapi udah diteleport ya. Oke, kita main coba TNT run, siap. Jadi ini cuma ada 3 lantai doang, kemungkinan ini langsung jatuh semuanya. Karena emang ini di server nge-lag banget coy. Oke, bentar lagi agak nge-lag servernya. Dan oke, kita akan coba kesini. Eh, kan jatuh. Oke. Ya kan, jatuh coy. Oke, siap. Tadi jatuh.
Dan ini saya mungkin, ya ampun, ini lumayan agak nge-lag, jadi kayaknya gimana ya, agak nge-lag coy ya. Kita akan coba ke Skywars. Di sini jadi ada Bed Wars, Skywars, ada PvP. Ini banyak banget, keren-keren ya bangunannya. Dan jadi ini servernya ini untuk versi 1.2.13.60. Kalau kalian pengen coba, langsung aja coba. Kita akan coba main Skywars coy. Oke, white. Ya, ini desain bangunannya di dalam minigame-nya keren deh, sumpah ya, saya akuin keren coy. Ini ada kayak istana-istana begitu, terus ada tulisan nama gamenya. Dan oke, bentar, ke Skywars. Bentar. Oke, kita tulis ke Skywars. Dan kita akan coba masuk ke dalam. White, white. Udah amat ini rame banget dah. Kita akan coba lihat. What? Gile. Ini minigame-nya cuma 2 doang dah. Oke, bentar. Ini minigame-nya cuma 2 doang ya. Oke, white. Ya, jadi ini mini game saya cuma 2 doang. Kita tulis deh coy, bujuk. 2 apa 1 sih? 2, 1 kali ya. Oke, ada 1 doang kan ya. Oke, coba kita. Nah, ini ada Zeoper di sini. Skinnya saya nggak tahu deh, saya sulit ngeliat temen coy di sini. Oke, nih Zeoper lagi sendirian. Ini kalau kita ngedeket scene-nya musuhnya ngejauh coy. Jadi kalau begini kita ngekliknya susah dah. Kita masuk aja dah, coba ke sini ya. Kita masuk ke sini. Dan ini kayaknya Skywars Team coy. Ini kayaknya Skywars Team. Oke, siap, ini kita udah ada di Skywars-nya. Dan saya temenan sama siapa dah? Oke, bentar. Ya, oke, white. Nah, saya temenan sama si Ardri. Bodoh amat namanya, susah coy. Akmal Tientiran, yuk. Wah, ada Akmal itu coy. Itu ownernya coy, Akmal. Dan kita di sini bareng sama dia coy. Ini si Ardian ya kayaknya. Kayaknya dia co-owner dah. Oke. Ya, bentar. Kok gak bisa buat blok? What the flip. Kayaknya nge-lag deh coy ya. Oke, bentar. Oke, siap. Jadi ini saya lagi sama adminnya. Kayaknya saya temenan sama adminnya. Dan dia bisa buat blok coy. Oke, kita coba ambil chest dulu dah. Siap. Ini lumayan coy. Ada. Kita udah ada helmnya coy. Nggak usah deh ya. Oke, kita udah ada helmnya. Bentar. Wush. Ah, ngapain ini coy? What the f***. Ya. Ini parah sumpah dah. Saya nggak bisa. Oh, oke, bodo amat deh coy ya. Oke, siap. Ya, tadi saya tadi tiba-tiba dipukul, saya nggak tahu sama siapa. Dan ini pengen join pengen join Skywars aja. Ini pada berebutan ya noh. Ini saya lagi diem di sini coy ya. Oke, kita diem di sini. Saya nggak tahu daripada berebutan begitu udah kocak deh ya. Ini ada, nah, kita bisa klik. Nah, bisa. Oke, kita main di server. Ini main lagi main Skywars. Saya nggak tahu udah ini main apa deh ya. Oke, bentar, dah masuk, oi. Oke, siap. Kan? Tadi saya DC dah kocak. Ini kita ulang lagi, masuk ulang lagi. Bentar. Tadi tiba-tiba saya kayak ke teleport begitu ke lobby vanity-nya, saya nggak tahu dah ya. Oke, ini pada berebutan dah. Oke, siap. Saya nggak tahu sih gimana cara masuknya ini karena nggak bisa klik sini coy, karena berebut. Nah, kan saya tiba-tiba di teleport lagi sama Rizky coy. Sama Rizky di teleport. Ini Rizky kayaknya admin coy ya, Rizky admin di vanity. Jadi saya di teleport ke TNT Run. Bodoh amat dah ya. Oke, siap. Kita akan coba masuk. DC anjay. Oke. DC lagi. Oke. Okay. Wih. Oke, okay, di sini ada Arista. Ya, ada Arista Storan di sini dan ini ya ada Arista coy. Di sini Arista salah satu member Exazor. Ya. Di sini Arista bener dah, dia skinnya makin aneh dah ya. Dia skinnya sekarang pakai kaos kutang doang ya. Ini kucing setengah kadal tapi bajunya bebek waktu itu ya. Tapi sekarang udah pakai kaos kutang doang. Dan oke, okay, jadi kalau kalian pengen mabar, jadi di Vanity ini ada member Hexazor juga. Kalian bisa tunggu aja coy ya, karena Hexazor, member Hexazor kadang-kadang main juga di Vanity. Jadi ini, nah, ini ada BBU Slime juga di sini. Oke, okay, jadi saya disuruh sama BBU Slime ke portal coy. Oke, okay, jadi saya dapet, nah, saya kira jadi Haok, mirip coy skinnya. Di sini ada BBU Slime dan saya kayak Sultan coy, banyak diamond. Coba, banyak diamondnya di Mobile Legend ya, Mobile Legend. Oke, okay lah. Oke, sip deh ya. Jadi di video kali ini saya nggak tahu udah, saya cuman mungkin cuman mabar begini doang. Ya, tadi pengen mabar mini games cuman karena emang servernya mini games-nya masih kurang stabil. Jadi ya oke, okay, kayak gini aja coy ya. Ya, oke, okay, langsung aja mungkin kita akan ya masuk sini. Oke, okay, siap. Di sini ada PvP, jadi kita main PvP di sini. Dan saya nggak tahu coy, ini PvP-nya gimana gitu ya. Ini saya lagi versus sama orang. Buramat, kita pukul. Mampus, mati. Mati.
kan? Ini PVP-nya gimana? Saya bisa terbang kayak gimana? Kalau misalnya PVP bisa terbang. Oke. Okay. Ya jadi pokoknya untuk versi untuk versi 1.2.13.60 dan ini pokoknya PVP-nya ini kayak hanya untuk fun-fun doang ya. Ini bukan kayak PVP apa? Bukan kayak PVP mini game, ini kayak untuk fun aja di dalam lobinya dan saya mati tuh, bodo amat dah ya. Oke, okay, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini enggak terlalu banyak dan di sini ada BB slime juga, di sini cukup ramai juga yang lainnya. Dan mungkin kayaknya ya saya bingung juga sih, di sini ada Romansa KW. Di sini banyak banget yang KW cuy, ada Regaza KW dan lain-lain. Dan ini juga ramai banget di sini, sumpah saya enggak tahu dah ya. Saya enggak bisa, saya hanya bisa ngeliatin beberapa subscriber saya aja di sini karena ini saya enggak tahu ini subscriber saya apa bukan. Dan di sini ada BB slime juga dari tadi nemenin saya, dah bodo amat ya. Oke lah. Ya jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja ya. Kalau kalian pengen mabar di Vanity ini, kalian bisa langsung aja, di sini ada skin saya juga yang palsu noh. Bodoh amat, ini ada skin saya yang palsu ya. Ini ada apa namanya, skin Ramadan saya yang baru saya upload, dia langsung pakai ke Vanity coy. Jadi ya saya jadi ada dua versi skin saya di sini. Oke, okay, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian pengen mabar, cek di deskripsi IP dan portnya. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalian cek video saya sebelum-sebelumnya. Nanti di akhir video ada rekomendasi videonya cara masuk Vanity. Dan oke, okay. Oke okay, kan kalau jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga kalian like, kalian ya komen, share dan subscribe juga. Dan cek juga di deskripsi apa namanya IP dan portnya. Dan oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.